بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله قتالا جدا أتيا حديث Jawami'ul Akhbar sampai pada hadis yang ke-13. Al-Hadis Tsalits Asyar, hadis yang ke-13. Al-Mu'minu lil-Mu'mini kal-Bunyan. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain bagikan bangunan. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'dah. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain itu seperti bangunan, satu sama lain dari materi bangunan atau material bangunan saling menguatkan. Wa syabbaqa baina asabihi, kemudian Rasulullah menganyam jari-jarinya. Nah, menganyam jari-jarinya. Ya. Tafakun alaih, hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ikhwan abidina azakumullah. Hadis yang pendek ini termasuk hadis yang agung, menjelaskan tentang prinsip muamalah bainal muslimin. Bagaimana kita bergaul, bermuamalah dengan sesama muslim. Hadis ini merupakan penguat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaklah kalian bertawun, bahu membahu, tolong menolong, alal bir wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, ikhwan abidin a'azakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya kita ini tidak mungkin hidup sendiri di dunia tanpa membutuhkan bantuan orang lain,
kerjasama dengan orang lain. Nah, satu sama lain saling membutuhkan. Satu sama lain saling melengkapi. Tidak mungkin kita ini hidup sendiri. Nah, saat ini secara kenyataan memang demikian. Islam pun mengajarkan kita untuk tidak hidup menyendiri, tapi hidup bermasyarakat, bergaul dengan sama muslim, bahu membahu dengan mereka, alal bir wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kumpulan Jawami'ul Ahbar karena memiliki makna yang luas, yang universal, yang memuat kerjasama dalam segala hal dengan sesama bain kaum muslimin. Beliau menjelaskan dalam kitab yang masyhur Jawami'ul Ahbar tadi, Bahjatu Qulubil Abrar, fal furudul ainiyah yaqumu biha kullu mukallaf. Dalam perkara fardu ain, setiap muslim yang sudah mukallaf, sudah baligh, sudah berkewajiban melaksanakan hukum Allah, tidak boleh meninggalkannya. Semuanya harus bahu-membahu melaksanakan fardu ain itu. Setiap individu melaksanakan perkara-perkara yang sifatnya bain, fardu ain. Membantu temannya untuk bisa melaksanakan perkara yang fardu ain itu. Seperti sholat 5 waktu. Fardu ain. Bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Sudah baligh. Nah, maka kita beri kemudahan kepada siapapun sama muslim untuk bisa menegakkan sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, di antara fardu ain yang lainnya ialah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Kita harus memberi kemudahan kepada semua muslim untuk bisa melaksanakan kewajiban fardu ain ini. Jangan sampai kita menghalang-halangi mereka untuk melakukan birrul walidain. Wahakadah, seterusnya. Wa furudul kifayat yaj'alu fi kulli fardin minha ma yakumu bihi minal muslimin fi haythu tahsulu bihimul kifayat wa yatimu bihim al-maqsud al-matlub. Dalam perkara-perkara fardu kifayah, maka cukup dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sehingga gugur kewajiban bagi yang lain karena tujuan sudah tercapai. Ini juga demikian, kita harus membantu memudahkan pelaksanaan-pelaksanaan hukum yang fardu kifayah tadi. Kerjasama dengan sama kaum muslimin untuk melaksanakan program yang fardu kifayah. Seperti mensolatkan jenazah, mengurus jenazah. Ini termasuk hukumnya baik, fardu kifayah. Kita beri kemudahan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan program yang fardu kifayah ini. Kalau seandainya mereka tidak mampu melaksanakannya, kita yang tampil untuk melaksanakannya. Karena kalau semua tidak mau melaksanakan yang fardhu kifayah ini, maka semuanya berdosa. Wahakadah. Termasuk dalam bab jihad fi sabilillah, ini hukumnya adalah fardhu kifayah, hukum asalnya. Maka kita beri kesempatan, beri kemudahan, beri dukungan, dukungan moral maupun material kepada para mujahidin yang berangkat untuk berjihad bersama dengan pemimpin muslim yang sah melawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, jika mereka
ternyata sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjuangan jihad fisabilillah, maka kita yang harus tampil. Karena kalau tidak ada satupun yang ikut berjihad fisabilillah, maka semua kaum muslimin apa ini? Berdosa. Begitulah ta'awun di antara kaum muslimin dalam hal fardhu kifayah. Termasuk tatafaqquh fid din, mendalami agama lebih dari ilmu yang wajib dipelajari, yakni bertafaqquh fid din, itu berarti mencari ilmu lebih dari seharusnya, lebih dari yang diwajibkan, yakni ilmu-ilmu yang sifatnya penguasaan dan pendalaman, ini juga hukumnya fardhu kifayah. Nah, belajar tafsir, belajar ilmu hadis, belajar usul fiqh, belajar ilmu-ilmu yang lain yang merupakan pendalaman dalam Islam, ini hukumnya fardhu kifayah. Kita beri kemudahan, beri kesempatan, beri dukungan kepada mereka-mereka yang sedang menjalani tugas mulia ini. Jika tidak ada yang tampil, maka kita harus bangkit untuk tampil. Karena kalau tidak ada yang tafaqquh fid din sama sekali, maka semua kaum muslimin apa ini? Berdosa. Begitulah. Termasuk dalam perkara riba, menjaga perbatasan-perbatasan negara Islam agar tidak dimasuki oleh musuh-musuh Islam. Ini hukumnya fardhu kifayah. Harus ada yang jaga di perbatasan itu. Kita beri dukungan baik moral maupun material kepada mereka, kaum muslimin yang menjaga di perbatasan-perbatasan negara kaum muslimin. Jika mereka harus pulang karena memang harus rolling, maka kita harus tampil untuk mengganti mereka. Karena kalau tidak ada satupun yang melakukan ribat, menjaga perbatasan kaum muslimin, maka semua kaum muslimin berdosa. Ini adalah bab apa ini? Fardhu kifayah. Nah, dalam hal yang sifatnya sunnah juga demikian. Kita juga harus ikut andil, bahu-membahu dengan sama kaum muslimin untuk mengamalkan hal-hal yang disunahkan, walaupun tidak wajib. Agar siar-siar kaum muslimin bisa nampak. Jangan kemudian menutup mata dengan amalan-amalan sunnah itu. Bahkan termasuk dalam perkara-perkara yang mubah, kita juga harus bahu-membahu dengan sama kaum muslimin demi kemaslahatan agama kita dan dunia kita. Nah, bagi yang memang ahli dalam pertanian, dia berusaha untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian yang baik untuk maslahat kaum muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin, tidak semata-mata bisnis. Karena kalau kaum muslimin tidak makan, maka mereka juga akan kesulitan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang harus dilakukan dengan tubuh yang kuat, semacam jihad fisabilillah. Termasuk juga mereka-mereka yang biasa mengatur urusan negara kaum muslimin, menjadi penguasa muslim, maka harus mempelajari asyas as-syariah, politik syari, bukan politik berbau kafir, tapi politik syari, asyas as-syariah juga diajarkan dalam Islam. Karena kalau mereka tidak memahami asyas as-syariah, politik syari, niscaya negara Islam ini akan menjadi bulan-bulanan. Mereka-mereka dari kalangan musuh-musuh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan juga musuh kaum muslimin. Maka kata semuanya bahu-membahu untuk memperkuat Islam dan kaum muslimin. Kadzalika al-mu'min lil-mu'min qalbun yashuddu ba'dahu ba'dahu. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Wahakat. Dan itu semuanya, ikhwan fillah, a'azakumullah,
haruslah didasari di atas apa ini? Prinsip yang benar. Prinsip Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan apa ini? Hablullah. Tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan terpecah belah. Usaha kita bahu-membahu dengan sama kaum muslimin semata-mata untuk Islam dan kaum muslimin. Bukan untuk partai, bukan untuk organisasi, juga bukan untuk yayasan ataupun untuk gerakan-gerakan yang berbau hisbi. Nah, dan yang melakukan ini hanyalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang melakukan ini hanyalah Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Selain mereka, sekalipun secara zahir kelihatannya dikembar-kemborkan perjuangannya untuk Islam dan kaum muslimin, tetapi kalau kita jujur-jujuran membongkar makar mereka, akan bisa kita simpulkan, oh ternyata perjuangan mereka ini untuk partainya, oh perjuangan mereka ini untuk organisasinya, oh perjuangan mereka ini untuk yayasannya, nah untuk kelompoknya. Wahakada. Contohkan yang sekarang ini namanya sudah mendunia karena memang gerakannya gerakan dunia. Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini, ya. Sadohir kayaknya untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, bergerak di bidang pendidikan, dakwah. Ya, bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Ya, na'am. Kata saya Mubil bin Hadi Al-Wadi, rahimahullah, kalian jangan terpengaruh dengan Al-Ikhwanul Muflisin. Kata beliau. Memang beliau senang menyebut mereka dengan Al-Ikhwanul Muflisun. Bukan Al-Ikhwanul Muslimun. Ya, karena beliau tahu dengan benar dan baik bagaimana keadaan Al-Ikhwanul Muslimun di Yaman. Ya, kalian akan mengetahui bagaimana perjuangan mereka ketika pemilu terjadi. Ketika intikhobat terjadi, kalian akan tahu bahwasanya mereka itu memang berjuang untuk partai. Untuk hizib mereka, bukan untuk Islam dan kaum muslim. Hari-hari pemilu adalah hari-hari yang menentukan bagi mereka dan menghukumi mereka. Nah, hakad. Nah, ketika pemilu terjadi, semua kegiatan mereka selama ini digiring untuk mencoblos partai mereka. Yang dibangunkan pondok pesantren, kata Semubil. Mereka akan diminta untuk bertahun nyoblos partainya. Kalau tidak, maka diambil alih ma'hadnya. Yang dibangunkan masjid, takmir masjidnya diperintah untuk nyoblos itu calpres atau walpresnya. Kalau tidak, dicabut ketakmirannya. Wahakada. Nah, demikian. Nyata. Ya enggak? Nyata. Bahkan pegawai-pegawainya, kalau tidak nyoblos itu calon presidennya, maka akan dipecat dari kedinasan resminya di bawah organisasinya. Nyata. Pemilu tahun yang lalu. Nah, tahun berapa itu? Hah? 2004. Pemilu tahun 2004. Dan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, nyata. Ternyata selama ini perjuangannya ialah
untuk organisasinya, untuk partainya. Tidak lillah wa ilai kalimatillah. Lah. Tapi dalil mereka al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'du ba'dha. Kamu bau, kamu bau. Ya, nah. Nah, kalau yang dimaksud itu namanya prinsipnya itu bukan alal kitab wa sunnah, bau membaunya alal ismi wal udwan. Pada dalam Al-Qur'an disebutkan lanjutannya wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tuh, mana perbuatan dosa yang kami lakukan? Kami berniat baik menegakkan syariat Islam, menerapkan syariat Islam. Tindakan kalian ikut dalam intikhabat pemilu termasuk perbuatan dosa karena itu tidak disyariatkan bahkan melanggar aturan Islam. Nah, kalian menerima sistem demokrasi sudah termasuk melampaui batas dari aturan syura dalam Islam. Sudah itu saja. Belum lagi yang lainnya. Pelanggaran yang namanya foto-foto. Gambar-gambar yang bernyawa. Calon-calon presidennya itu. Dan lain sebagainya. Bukti nyata. Penyimpangan-penyimpangan yang kalian lakukan. Belum lagi. Keluarnya wanita-wanita berjubel-jubel tanpa mahram untuk nyoblos di tempat-tempat coblosan itu. Sudah banyak lagi pemandangan-pemandangan yang tidak islami. Terus syariat Islam mana yang akan Anda tegakkan? Paling-paling kalian seperti orang-orang Mesir yang kebar-kebar menegakkan syariat Islam ternyata berfatwa boleh mendirikan gereja-gereja di negara Islam. Dan terdapat larangan mendirikan gereja dalam negara Islam. Sudah. Gimana? Model syariat Islam yang mana yang Anda tegakkan? Nah, ujung-ujungnya itu untuk kepentingan apa ini? Partainya. Untuk kepentingan organisasinya. Nah, semuanya itu lil hizbi, lil muassasah, walil jamaah, ay jamaati. Wa kada. Al-ikhwan al-muslimun sekalipun tidak menggunakan nama ini, namanya banyak, gerakannya sama. Jangan terpengaruh. Sehingga dalam fatwa al-mar'ah Syekh Mubil rahimahullah mengatakan, saya wallahi tidak percaya dengan seorang pun dari ikhwan muslimin sekalipun dirikan ma'at tahfidzul Quran atau apa ya, kalian jangan mau menerima dana dari mereka ya. Nah, tujuan utama mereka itu akan ketahuan. Nah, ikhlas karena Allah atau karena partainya. Nah, ketika pemilu itu ya, ketika apa ini pemilu ya, sebentar lagi pemilu tiba tahun 2009 ya, akan digelar pemilu intikhabat. Maka mulai saatnya aktivis HRI, katanya HRI negara untuk suksesnya kampanye pemilu itu ya. Mulai ya, lobby sana, lobby sini. Jangan sampai kalian terpengaruh. Mereka menggunakan dalil yang kita baca, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'du ba'dha. Oh, selama ini mengadakan kajian ya, taklim rutin. Supaya apa? Supaya senang dengan khalaqahnya. Setelah itu kalau waktunya pemilu difatwakan kepada semua pihak untuk nyoblos partai ini karena akan menegakkan syariat Islam. Naf. Ada. Atau bagi siapa saja yang sudah lama berkecimpung dalam
aktivis dalam aktivitas ikhwanul muslimun, senior-seniornya, nah, kalian jangan khawatir akan dapat kursi-kursi empuk. Nah, bila kalian mau bergabung dalam partai ini, dapat ya, dapat kursi itu. Ida-idainya dapat kursi. Kenapa? Berjasa untuk mengajak madunya nyoblos partai. Kalau nggak percaya, waktunya pemilu banyak pengajian nanti. Ya, nah, kadarika ya. Untuk apa? Rihisbi. Ini bukannya dimaksud dalam hadis ini. Yohana bin Auzakumullah, al-mu'minil mu'min kalbunyan yasuddu ba'du ba'du ini. Ya. Mereka bau-bau saling perkuat sama kaum muslimin. Di atas apa ini? Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat, jangan kalian terpengaruh dengan ucapan mereka. Sama saja kalian yang mengatakan dirinya salafi. Kalian mengajak orang untuk ta'lim tempat Anda, untuk jadi golongan Anda. Hah? Nah. Loh, kata siapa? Bebas untuk umum. Enggak pakai kemudian punya kartu anggota, enggak pakai daftar dan sebagainya, silakan belajar. Sampaikan apa adanya. Nah, semuanya ini lillahi ta'ala. Kami mengajak kaum muslimin untuk kembali ke jalan Allah. Bukan kejalan kami, tapi kejalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan yang paling penting, ya, ketika pemilu, kami tidak ikut-ikut. Nah, itu buktinya. Nah, kalian tidak memikirkan rakyat. Nah, gitu. Rakyat siapa? Kami juga rakyat. Jadi kamu juga tidak memikirkan kami sebagai rakyat. Nah, pikir rakyatmu sendiri. Gitu ya. Nah, semuanya bicara tentang apa ini? Rakyat. Ya. Nah, kita semuanya rakyat. Yang berbicara juga rakyat. Hanya rakyat-rakyatan. Nah, dalilnya ialah rakyat. Kalau kita dalilnya apa ini? Al-Quran wa sunnah. Walaupun tidak sesuai dengan selera rakyat. Ya kan? Nah, kita terapkan prinsip sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun tidak sesuai dengan apa ini? Selera rakyat. Kalau mereka harus sesuai dengan apa ini? Selera rakyat. Kemudian bagi-bagi saat ini selera rakyat. Nah, ya. Gitu. Semuanya aja rakyatnya. Ya. Tapi untuk rakyat, bukan lillahi ta'ala. Ya. Nah, rakyat senang, mereka juga puas. Ya. Kemenangan kami ialah kemenangan rakyat. Oh, itu semuanya. Ya kan? Kemenangan kami ialah kemenangan rakyat. Berarti berjuang untuk apa ini? Rakyat. Kita berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sesuai dengan selera rakyat. Allahul musta'an. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wa syabaka bain ashabi. Rasulullah itu kemudian menganyam jari-jarinya. Ini terjadi pertanyaan. Timbul pertanyaan. Apa hukumnya menganyam jari-jemari? Ya, seperti ini. Tasbih. Di masjid. Jawabannya, tidak dilarang secara mutlak, juga tidak dibolehkan secara mutlak. Nah, kan ada hadis yang melarang tentang masalah tasbih di masjid. Dan ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah juga bertasbih ya, di masjid. Bagaimana cara mengkompromikannya? Maka dijelaskan oleh para ulama, bila dilakukan untuk sesuatu yang tidak sia-sia, seperti menggambarkan, memberi permisalan dan sebagainya, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah ketika menjelaskan bagaimanakah mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling menguatkan seperti bangunan. Kemudian beliau memberikan contoh bagaimana jari-jemari satu sama lain saling apa meretas.
Ini boleh. Tapi kalau enggak ada keperluan, main-main, tasbih, nah ini yang tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala bissawab. Wa hakadha. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya. Al-hadithu rabi asyar. Hadith yang ke-14. As-sa'yu fil khairi bainan nas. Berusaha untuk berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kana idza atahu sa'il aw talibu hajatin qala isfa'u faltu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani rasulih ma syaa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam punya kebiasaan, jika ada orang yang minta-minta datang kepada beliau atau yang memerlukan pertolongan ya, atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, kemudian datang kepada beliau di saat beliau berkumpul sama para sahabatnya, beliau biasa kemudian bersabda, isfa'u faltu'jaru, ya, berilah bantuan temanmu ini, niscaya kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan melalui lisan Rasulnya apa saja yang Allah kehendaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah a'azzakumullah, Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita bagaimana beliau di tengah-tengah masyarakatnya. Setiap ada orang yang minta-minta atau memerlukan bantuan kepada beliau, beliau tidak pernah menolak selama beliau mampu melakukannya. Dan apabila beliau enggak mampu melakukannya sendiri, maka beliau meminta kepada para sahabat yang ada di sekitarnya untuk ikut andil dalam memberi bantuan kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Yang namanya as-syafa'ah, memberi bantuan kepada orang lain, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, atau dengan apa ini? Kedudukannya, ya. Nah, ini syafa'at di dunia maksudnya, ya. Tak ada kaitannya dengan syafa'at di akhirat nanti, ya. Namanya as-syafa'ah. As-syafa'ah ad-dunyawiyah. Baik, seperti itu. Kalau saya minta-minta tepuk bantuan, dibantu. Ya. Lillah, sekali lagi. Lillahi ta'ala. Saya punya pikiran, kamu kalau mau masuk partai saya, tak bantu. Kalau mau jadi anggota organisasi saya, tak bantu. Kalau enggak, tak putus. Eh? Nah. Maka dalik ke kenyataannya. Iya kan? Bantu membantu itu untuk partai, untuk organisasi, untuk yayasan. Nah, prinsip kita sudah demikian. Membantu itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, misalkan kita sedang duduk bermajlis ilmu semacam ini, datang orang minta bantuan, ya, tolong rumah saya kebakaran. Saya lihat, oh, bukan salafiyin. Tidak usah dibantu. Wah, jangan. Salafiyah, dakwah salafiyah. Wah, salafiyin itu bukan dakwah hizbiyah. Bukan kelompok tertentu. Salafiyah itu karena memang dakwahnya ialah mengikuti salafus salih. Salafiyin, mereka-mereka yang mengikuti salafus salih dalam prinsipnya, dalam dakwahnya. Ya, tidak berhizib-hizib. Tidak berorganisasi. Dan lain sebagainya. Mereka itu muslim yang utuh.
Kalau dia minta bantuan, oh, mereka masih uang. Baik, kita bantu untuk memadamkan rumahnya yang kebakaran itu. Lillahi ta'ala. Nah. Jangan punya semangat-semangat hizbi yang Masya Allah membahayakan. Ta'awun-ta'awun hizbi. Oh, bukan anggota kami. Oh, bukan santri kami. Oh, bukan apa ya? Bukan orang Surabaya. Oh, bukan orang ini. Oh, jangan. Ya, nak. Bilah. Ini bukan anggota pengajian kami kok. Ya, mau sakit, mau operasi, gak usah kita bantu. Lain kalau anggota majelis taklim kita, ya kita bantu sekuat tenaga. Duh, Allahul Musta'an. Jangan punya semangat-semangat semacam itu. Kita mau bantu kaum muslimin secara umum. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Ini kebiasaan yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini terdapat yang disebut dengan as-syafa'ah dunyawiyah. Yang ini biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kedudukan, punya kekuasaan. Ya. Nah, untuk memenuhi keperluan orang lain. Seperti kalau teman kita ya, nah mau operasi, silakan ya. Kok dipersulit oleh rumah sakit? Nah, ada ikhwan, ya, saudara kita yang bekerja di rumah sakit. Dia punya kedudukan di sana, membantu saudara kita yang mau operasi tadi supaya segera ditangani. Ya, nah, ya dilakukan, hubungi direktur rumah sakit. Ya, ini orang yang nggak mampu. Ya, nah, apa yang harus dipenuhi untuk bisa langsung dioperasi? Jawabannya begini, gini. Taib. Usahakan. Masuk langsung. Namanya syafa'ah duniawi. Tentunya dalam penerapan syafa'ah duniawi ini membantu orang lain dengan kedudukan kita atau dengan apa yang kita memiliki, kemampuan kita dan sebagainya. Tentunya dalam hal-hal yang mubah, yang halal. Tak boleh kemudian memuluskan teman kita atau saudara kita untuk kepentingan-kepentingan yang apa ini? Haram, ya? Nah, Anda mau apa? Saya ingin membunuh fulan. Oh, gampang. Tak bantu. Wah, ini bukan bantuan yang boleh. Haram, ya? Nah, tak boleh dibantu. Tidak diberi pahala, tapi dapat apa ini? Dosa. Namanya isfa'u fardhu jaru. Adalika, ya. Nah, kemudian, wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma syaa. Ini menunjukkan dalil bahwa segala macam perkara itu sesuai dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ya, kebutuhan orang itu kita bantu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan berhasil bantuan kita tadi, ya tidak akan berhasil. Jangan kemudian menjamin. Dilarang ya. Nah, Anda mau apa? Ya, saya bantu. Saya jamin tidak akan gagal. Jangan demikian. Dan mentang-mentang Anda punya kedudukan yang tinggi, mentang-mentang Anda sudah pengalaman dalam membantu pasien-pasien semacam itu, ya. Tapi kita harus tahu dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sudah profesional, sudah pengalaman dan lain sebagainya, kalau ternyata Allah mengendaki hal itu tidak terjadi, maka akan gagal bantuan kita. Maka Allah melalui lisan Rasulullah menyatakan wa yaqdiyallahu ala lisani rasulihi ma syaa. Jelas bahwa berhasil dan tidaknya bantuan kita terkait dengan apa ini? Takdir Allah, terkait dengan apa ini? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian berhasil setelah kita bantu, ada yang belum berhasil sekalipun sudah kita bantu. Walaupun demikian, yukhana bidina'uzakum wa
Walaupun memiliki dua kemungkinan, kemungkinan pertama berhasil, kemungkinan kedua tidak berhasil, kita tetap disyariatkan untuk membantu saudara-saudara kita sama muslim dengan apa yang kita mampu. Kadzalika namanya syafaat ad-dunyawiyah. Tapi kalau syafaat di akhirat nanti, ya, ini hanya berlaku untuk orang yang bertauhid saja. Ya, hanya untuk orang yang bertauhid saja. Dan yang memberi syafaat enggak semua orang. Tapi mereka-mereka yang diridhoi dan dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di dunia, semuanya orang bisa melakukannya. Ya, dengan kemampuan masing-masing. Jadi, hadis ini merupakan pelengkap hadis sebelumnya. Dalam bab at-ta'awun alal bir wa taqwa. Wa hakada. Nah, ikhwan abidina azakumullah. Kalau hal ini dilaksanakan, maka insyaAllah Islam itu akan kuat. Dakwah ini akan kokoh, tak tertanding. Tapi kalau nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, enggak mau tahu yang lain, enggak mau bahu-membahu bertahun dengan yang lain, maka dakwah ini tidak akan bisa kuat, tapi malah hancur. Karena ulah segelintir orang yang tidak mau melakukan prinsip ta'awun al-bir wa taqwa tadi. Ya, hadzalik ta'awun. Ya, ini saya ingatkan berkali-kali ya kepada semua yang saya hadiri majelisnya. Ya, nah. Saya ingatkan, ta'awun itu jangan sempit, ya, di antara kalian saja, tapi harus luas, siapapun, kaum muslimin yang bisa kita bantu, ya, nah, jadi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan catatan dipakai untuk cara-cara yang baik. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ini? Ada pembangunan masjid, tapi di dalamnya dikasih kuburan, nah, di dalamnya diisi pengajian-pengajian sesat, nah, di dalamnya diadakan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari Islam. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sudah, jawabannya jelas. Apakah kita boleh kemudian bau-membau dengan mereka membangun masjid semacam itu? La, la yajuz. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Masjid Dirar. Masjid Dirar. Masjid tandingan dari Masjid Nabawi yang dibangun oleh orang munafik yang pura-pura masuk Islam tapi dalam hatinya ada kekufuran. Untuk apa itu? Hah? Ternyata untuk menampung orang Yahudi, untuk menampung mereka-mereka yang punya sakit hati dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadzalika. Tetapi secara zahir dikatakan ini untuk umat, untuk fuqara wal masakin dan sebagainya. Tapi dihancurkan masjidnya. Nah, nama masjid apa ini? Dirar. Tidak malah bahu membahu dalam memakmurkan masjid itu. La. Naam. Adalika. Nah, di Indonesia ini yang namanya Masjid Dirar banyak. Bagaimana kita harus dihancurkan? Itu memenang kaum muslimin. Memenang penguasa muslim yang sah. Kalau muslim beneran penguasanya. Nah, kemudian Islam ditegakkan di negara kita ini. Jadi antaranya itu. Ya. Nah, menggusur masjid-masjid dirar. Bukan sekedar menggusur pedagang kaki lima. Itu kan untuk keindahan kota, ya kan? Nah, untuk keindahan agama, ya. Nah, perlu juga digusur masjid-masjid dirar.
yang di situ disirikan, kebitahan, penyimpangan-penyimpangan, dan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslim. Tapi yang melakukannya siapa ini? Penguasa muslim yang sah. Kalau kita yang bongkar, maka maaf sadanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena kita salah dalam mempraktekan amar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Selama penguasa tidak melaksanakan tugas semacam ini, ya kita dakwahi mereka pelan-pelan supaya masjidnya dibersihkan dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, supaya bersih dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan penyimpangan. Kemudian diganti dengan takmir-takmir ahlu sunnah wal jamaah. Ada adikkan. Ya. Wah, kata. Kapan lagi? Kalau enggak sekarang, saatnya. Nah. Tidak wah. Ya. Kata adikkan. Jadi, jangan punya prinsip yang salah. Ya. Tahun ya tahun, tapi jangan alal ismal udwan tadi itu ya. Jadi pertanyaannya sudah jelas. Jangan kemudian bilang, Ustaz, mana kalau ada yang minta sumbangan, Ustaz, mendirikan panti asuhan. Naam. Panti asuhan. Pada aslinya baik. Ya. Tapi dididik ala apa? Alal bid'ah atau ala sunnah? Walal bid'ah, Ustaz, wala ta'awanu alal ismal udwan. Apalagi Ustaz ada permohonan sumbangan apa ini? Pembangunan pendidikan umat. Pendidikan apa ini? Al-sunnah awal al-bid'ah. Al-bid'ah. Naam wala ta'awanu ala ismi al-udwan. Ustaz ada sumbang, ada permohonan sumbangan untuk fuqara wal masakin. Langsung dikasihkan mereka? Naam. Isfa'u fal tujar. Ya, bantu mereka. Langsung dirasakan oleh mereka. Ya, nah, kasih. Oh, ini fuqara wal masakin orang awam, Ustaz. Orangnya enggak begini-begini. Muslim? Naam, kasih. Bahagia. Prinsip. Prinsip yang dijelaskan tadi dalam batasan tadi itu ya, dalam hal yang halal yang tidak menyimpang dari syariat, bahwa membahunya tadi itu ta'awunnya dalam hal yang halal, dalam hal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Naam, dalam hal nyoblos ta'awun apa? Halal ismi wal Tuhan, jangan nyoblos. Katanya, suara anda satu saja berguna bagi kaum muslimin. Oh. Apa ini yang berguna, Pak? Ya, sudah berapa kali ya, kampanye semacam itu sampai sekarang ya, semakin lama Ahlussunnah wal Jamaah semakin dikucilkan, semakin lama semakin diusir dari masjid sana, masjid sini, ya, naam. Jadi suara saya memang enggak terasa, ya kan? Nah, tidak ada gunanya ikut-ikutan, ya. Nah, seandainya suara saya satu berguna bagi semuanya, ya. Islam ditegakkan, nah, semuanya pita-pita kesirikan diberantas begitu dan dinyatakan. Mungkin masih saya pikirkan, pertimbangkan, ya, antara mafsadah dan maslahatnya, ya. Nah, mafsadahnya plus sama maslahat yang besar itu, ya. Nah, mungkin masih dipertimbangkan. Iya kan? Nah, tapi kalau kayak gini hasilnya, oh, masa lama ya. Nah, kata Adika, bisa saya sampaikan, karena sudah mulai ada gejala-gejala kesana, ya. Khususnya dari aktivis, Al-Ikhwan Muslimun, persiapan pemilu tahun ini, ya. Mereka kelihatan pulangnya, ya. Nah, selama ini dakwahnya, memang untuk apa ini? Hizab, partai, wal masasah, wal organisasi dan sebagainya. Bukan di Islam wal muslimin. Nah, wahakada. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Wallahu ta'ala bissawab.
berkaitan dengan masalah ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran itu. Kalau enggak bisa seluruhnya, ya kita ingkari sebagiannya. Ya. Nah, dengan cara yang tidak mungkar. Ya sudah, jawabannya kayak gitu. Kalau kita terjun di dunia politik praktis yang berbau demokrasi itu, berarti kita ini melakukan kemungkaran untuk merubah kemungkaran. Mewarnainya. Apa? Mewarnai sistem yang kufur. Oh, makanya dengan masuk itu dari kita melakukan sesuatu yang mungkar. Salah. Itu termasuk prinsip yang salah. Yang benar, mengingkari kemungkaran itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang targetnya kemungkaran totalitas diberantas atau sebagian kemungkaran apa ini? Dikurangi. Tapi kalau pakai cara yang mungkar, semuanya ulama sepakat ini haram, dosa. Dan menurut kenyataan, kan? Mana undang-undang Islam? Mana? Mana? Tunjukkan satu saja. Yang ada ialah toleran. Nah. Yang ada ialah toleran. Akhirnya, sudah caranya mungkar. Yang mungkar tambah mungkar. Kalau dia bilang, wah ini sekarang ini pemerintah mulai memusatkan perhatiannya kepada pondok-pondok pesantren, ya dan sebagainya. Ya kita sampaikan saja, ya mohon maaf, nurin saya bu, ya. Nah, ya benar sih memusatkan perhatian di dunia pondok pesantren, tapi pondok pesantren disuruh ikut untuk jadi mereka mitra-mitra Dikbud dan Dikbah. Ya, kurikulumnya itu harus dirubah. Hah? Apa enggak tambah mungkar itu? Ya. Nah. Kata Adika. Jadi jangan kalian tertipu dengan itu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi itu. Di Mesir kayak gitu. Alasannya itu menegakkan syariat Islam. Ternyata tadi itu. Ujung-ujungnya itu kesimpulannya ialah boleh mendirikan gereja di negara Islam. Itu undang-undang Islam. Salah undang-undang. Bagaimana usaha Ahlussunnah dalam menegakkan Islam di negara? Apa dengan menyadarkan seluruh rakyat Indonesia dahulu? Apa tidak lama, Ustaz? Oh, Ustaz. Ya, kalian jangan meniru mie instan itu ya. Cepat dihidangkan, cepat disantap, tapi membahayakan kesehatan. Kan instan. Saya membaca keterangan orang-orang yang meramu obat-obatan herbal dia. Nah, hiperup alam ya. Ternyata di situ dijelaskan termasuk penyakit orang modern sekarang itu ya lebih suka memilih makanan-makanan yang instan padahal membahayakan. Prinsip semacam ini, prinsip instan sangat membahayakan. Al-ajalah minasyaitan, taksa-ksa itu dari syaitan. Menghalalkan segala cara untuk menegakkan syariat Islam. Itu hasilnya ialah justru Islam itu tidak bisa tegak terus selamanya. Kayaknya sih instan cepat ya. Tapi ternyata tambah lama. Pertolongan Allah tambah lama datang. Ya. Seberapa abad, seberapa tahun lah. 100 tahun. Sampai sekarang ini gak ada wujudnya. Nah. Pertolongan Allah itu datang ketika kaum muslimin mau kembali
kepada syariatnya, mau mengamalkannya. Ya, nah, sekalipun dai-nya mati, tapi dia terus menjelaskan dan menyadarkan kaum muslimin. Nah, insya Allah barokah. Walaupun negara Islam tidak tegak di masanya, tegak di masa generasi yang melanjutkan. Kalau yang instan-instanan ini, dari generasi ke generasi, semuanya instan, yo, enggak pernah bisa merasakan kemenangan. Sudah salah caranya, kemenangan Islam belum turun. Karena Allah enggak mengendaki, tidak meridhoi, sehingga Allah tidak menurunkan kemenangan itu. Ya, jadi ikhwan fillah a'azzakumullah, kita tidak boleh kemudian punya prinsip semacam itu. Kelamaan usaha, ya, nah cepat itu. Nah, masya Allah, kalau seadanya cepat-cepatan, langsung digulingkan, ya, kemudian ditancapkan di situ penguasa Muslim yang sah, kemudian di situ ditegakkan semua hukum-hukum Islam secara utuh, nggak dipilih-pilih. Nah, kaum Muslimin belum tahu syariat Islam secara bagus yang benar, ya sudah. Nanti akan digulingkan sendiri oleh orang Islam. Satu, masjid-masjid dior tadi itu, gusur, ngamuk mereka yang biasanya melakukan kebid'ahan kesyirikan itu, ya, kuburan-kuburan yang dipuji-puji, yang diminta-minta diratakan, nggak boleh dibangun dengan tembok-tembok atau hiasan-hiasan yang sekarang terjadi itu, ngamuk yang suka ziarah ke wali-wali songo itu, nah. Akhirnya apa? Perang saudara. Akhirnya apa? Ya itu terjadilah pertumpahan darah di mana-mana. Apa yang ditegakkan? Ya? Formalitas saja. Kalau sekedar formalitas itu mudah. Nah, kadarika. Itu akibatnya. Tambah buruk, ya kan? Kadarika. Kalau muslimin belum siap. Nah, kita persiapkan mereka sedikit demi sedikit, tapi pasti dengan cara yang benar. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera Islam ini dimenangkan di berbagai negara di dunia. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.